Baru-baru ini beberapa netizen disibukkan dengan gosip kencan Liu Wulei dengan artis cantik bernama Julia Zhang Hanji. Dalam video siaran langsung aktor tampan itu, netizen yang bermata tajam menemukan bahwa obrolan WeChat-nya secara tidak sengaja terdapat kontak yang dicurigai netizen. Pasalnya obrolan yang disematkan pada bagian atas obrolan itu menunjukkan pengguna yang memiliki foto profil mirip yang digunakan Julia. Meski tak terlihat jelas, foto profil pengguna itu sangat mirip dengan yang digunakan Julia Zhang dalam akunnya di Zhaohaoxiu. Dikutip dari OversizeIdol.com, netizen juga membuat perbandingan dua foto tersebut yang membuat publik makin percaya dengan kabar kencan tersebut. Namun kemudian teman Julia keluar untuk membantah kabar kencan tersebut dengan mengunggah apa yang dipasang oleh Julia dalam foto profil WeChat-nya. Sang teman ini mengekspos bahwa foto profilnya adalah gambar kucing yang terbalik, bukan seperti yang dituduhkan. Kemudian tak lama setelah kabar ini beredar, fans club Liu Wulei menuliskan pernyataan untuk membantah rumor kencan tersebut. Namun saat ini agensi ataupun manajemen keduanya belum memberikan tanggapan atas kabar kencan ini. Liu Wulei dan Zhang Hyanji pernah bekerja sama dalam drama berjudul Our Time yang dirilis pada tahun 2021. Sementara Liu Wulei saat ini tengah menuai banyak pujian lewat penampilan apiknya dalam drama Love Like the Galaxy bersama Zhao Lucy yang sukses memecahkan rekor penayangan. Apalagi chemistry keduanya juga sukses membuat penggemar baper. Hingga beberapa waktu lalu, drama Love Like the Galaxy menggoda penggemar dengan merilis steel cut terbarunya yang menampilkan Liu Wulei dan Zhao Lucy berciuman. Karena penampilan apik mereka, banyak penggemar berharap mereka akan dipertemukan lagi dalam drama terbaru. Kesuksesan Zhao Lucy dalam dua dramanya tahun ini membuat popularitas bintang cantik ini makin meroket di jajaran bintang muda. Ia menjadi incaran para produser drama. Namanya bahkan disebut-sebut bersaing ketat dengan Bai Lu dalam memperoleh tawaran drama yang datang. Tentu persaingan sehat karena diketahui Zhao Lucy maupun Bai Lu berteman baik. Sebagai aktris muda dan cantik, Zhao Lucy juga kerap disipin penggemar dengan aktor-aktor tampan lawan mainnya seperti Li Hongyi, Liu Te, hingga dengan Yang Jiang. Dengan aktor tampan itu, Zhao Lucy bahkan sempat dirumorkan pernah dinner bersama. Namun belakangan, penggemar justru lebih banyak mendukung dengan aktor tampan Liu Wulei yang dinilai lebih serasi karena usia mereka yang sepantaran. Apalagi melihat sikap bule yang begitu manis pada Zhao Lucy dan kerap bercanda saat syuting. Mengingat nama Zhao Lucy yang makin populer hingga kancah global, penggemar memperingati sang aktris untuk selalu taat pajak. Zhao Lucy semakin populer belakangan berkat drama Love Like the Galaxy yang populer dan membuat karirnya semakin melejit. Hingga tawaran kerja sama brand juga meningkat. Oleh karena itu, penggemar beramai-ramai khawatir terhadap sang aktris dan memperingatinya serta studionya untuk tetap mentaati pajak. Mengingat skandal pajak merupakan skandal besar dan sensitif di Tiongkok, serta dapat membuat karir selebriti langsung merosot, bahkan tidak bisa muncul lagi di televisi. Hal inilah yang membuat penggemar takut Zhao Lucy akan jatuh dalam lubang yang sama seperti beberapa artis yang karirnya tenggelam karena tidak taat pajak. Berikut komentar para penggemar. Lucy, kamu harus membayar pajakmu dengan baik. Aku sangat ingin selalu menonton dramamu. Saya sangat setuju dengan komentar pertama, ini hal yang menakutkan. Sekarang harus khawatir tentang siapa yang mungkin berikutnya terkena skandal pajak. Drama Immortal Samsara sudah menarik perhatian penonton internasional sebelum ditayangkan secara resmi.
Kini drama ini bahkan memecahkan rekor penayangan karena antusias penonton yang begitu tinggi dengan chemistry apik Chen Ji dan Zhang Zi sebagai pemeran utama. Berbalut kostum, Chen Ji terlihat tampan dan tampil memikat dengan Zhang Zi, membawakan kisah cinta dua dunia dengan dua identitas berbeda. Ketika syuting drama ini, Chen Ji sempat cedera, namun ia tetap syuting karena tidak mau menunda perkembangan kru. Ia mengalami cedera pada 3 Agustus tahun lalu dan sempat dilarikan malam-malam ke rumah sakit. Namun besoknya aktor tampan ini kembali syuting kembali. Padahal saat itu ia bukan cuma sekedar keseleo, tapi patah tulang. Totalitas Chen Ji ini membuat banyak penggemar kagum. Faktanya, selain sebagai aktor, Chen Ji juga merupakan seorang penyanyi. Berikut fakta menarik mengenai aktor berbakat ini. Chen Ji merupakan seorang aktor Tiongkok yang lahir pada 17 Mei 1990 di Huaihua, Yunnan, China, dengan nama asli Feng Jiji. Nama Chen Ji sendiri merupakan nama panggungnya dalam dunia hiburan. Nama Chen Ji mulai melambung berkat perannya dalam drama TV Noble Aspiration bersama Zhang Zi. Chen Ji memulai karirnya di TV pada tahun 2011 melalui drama TV Beauty World. Saat itu Chen Ji masih berstatus pelajar di Central Academy of Drama dan baru saja lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, Chen Ji membuat debut filmnya melalui Hunting's Love. Pada tahun 2016, berkat aktingnya dalam drama Noble Aspiration, Chen Ji memenangkan penghargaan kategori pendatang baru dalam The News Award Ceremony yang diselenggarakan di Pusat Seni Pertunjukan Beijing. Selain sebagai aktor, Chen Ji juga merupakan seorang penyanyi. Debut solo musiknya dimulai dari single Goodbye to the Past. Nama Chen Ji semakin meroket berkat drama hit Love and Redemption bersama Yuan Bingchuan sebagai lawan mainnya. Selain itu, banyak drama yang sudah dimainkan oleh Chen Ji. Yang terbaru, Chen Ji dirumorkan akan beradu akting dengan artis cantik Zhao Lusi dalam drama Legend of Shenzhen. Tentu kabar ini membuat banyak penggemar senang, apalagi saat ini nama Zhao Lusi juga sedang berada di puncak popularitas.